zombinya dikit. Wow, tinggal satu lagi bunga matahari. Wow, gila. Ini mah banyak banget cuy. Aduh, salah. Wow, gagalnya mereka. Sial, aku bener lagi nih. Ah, trainer aja. Oke, teman-teman, kali ini kita akan memainkan game Plant vs Zombie. Ya, game lama, tentunya kalian bernostalgia dengan game kali ini, teman-teman. Nah, game ini tuh seru ya, teman-teman, dulu ya. Dan ya, salah satu game favorit gua. Dan langsung aja ya, teman-teman, kita mulai game-nya untuk kali ini. Let's go. Oke, teman-teman, inilah awalan dari Plant vs Zombie. Jadi, ya awalan. Oke, langsung aja kita mulai untuk start adventure-nya, teman-teman, untuk Plant vs Zombie kali ini. Jangan lupa suaranya dikerasin. Wow. Oke. Dan di sini tadi gua udah nyoba buat rekaman, teman-teman. Dan langsung aja ya kita mulai, teman-teman. Wow, zombinya sedikit sekali, Bu. Ini awalan sangat mudah ya, teman-teman. Tinggal gue pasang plan facing. Plannya di sini ya. Aduh. Oke, di sini ada matahari-matahari yang bisa gue ambil, teman-teman. Dan ya, ini dia plan lagi. Oke. Sip. It's very easy, Bu. Gak begitu susah untuk game ini ya, teman-teman. Jadi ya mudah aja, kalian santai aja main game kali ini. Tinggal gue ambil-ambil mataharinya. Mataharinya kali ini tinggal gue ambil-ambil. Enak. Santuy. Yoi. Tambah lagi. Oh, final web. Ya begitulah zombinya. Oke, gue dapet yang namanya matahari ya, teman-teman. Nah, ini matahari sangat penting. Wah, tentu dong sangat penting. Ini lumayan bermanfaat, teman-teman, buat meningkatkan matahari gue biar lumayan semakin banyak gitu. Dan ya lebih gampang gue buat farming. Oke, lanjut lagi, teman-teman. Dan gue bakal terapin mataharinya. Dan ya nanti ini bakal yang menjadi yang kedua, teman-teman. Sip. Gue harus mendapatkan mataharinya sebanyak 2 dulu. Dan di sini gue bakal terapin ini buat ngancurin si zombinya. Berarti ya, teman-teman, begitulah ya. Yang akan gue lakuin itu begitu, teman-teman. Santuy. Ini mah mudah. Oke. Oh, di sini zombinya masih dalam tutorial. Berarti ya, gue bisa ngumpulin banyak kan mataharinya. Mana nih zombinya? Keluar. Oh, ini dia udah mulai keluar, teman-teman. Dan ya, it's easy, Bu. Oke, yo. Sip. Oke. Yo, untuk bunga mataharinya udah lengkap sih, teman-teman. 66 ya. Mantap kan? Mantap banget dong. Yo, di sini terus apalagi berarti. Oke. Okay. Pastilah 33. Jadi kalian kalau main game ini tuh harus pas 33, teman-teman. Kalian juga bisa mainin di HP kok, tenang. Ini game tuh nggak cuma di PC tapi di HP juga ada. Apalagi yang Plant vs Zombie 2 itu nggak ada di HP, teman-teman. Nggak ada di PC, teman-teman. Ada cuma di HP. Dan seru banget, gila. Nyoba, ya ampun, tanamannya banyak banget. Dan ya enak banget, teman-teman. Ini Plant vs Zombie yang pertama aja. Gue bakal mencoba menamatkan game ini ya, teman-teman. Seru nih kayaknya ya. Sip, banyak banget yang gue dapat, teman-teman. Oh, wah, wow. Oh, zombie is approaching. Oke, okay. Waktunya kita bertarung dengan para zombie yang very very banyak ini, teman-teman. Oh, oke, okay. Mari kita mulai. Yoi, jangan lupa suaranya dikerasin, Bung. Wow, ini cuma satu Mario bawa. Dikit banget ya masih ya, teman-teman. Aduh, gue nostalgia banget sama yang lama dulu. Wah, enak banget ya. Nah, akhirnya gue dapat bom. Oke, okay, ini namanya bom, teman-teman. Namanya cherry bomb. Ini lumayan nih bermanfaat buat ngancurin kayak ini nih, yang kayak gini nih, yang pakai ya pakaian kayak gitulah ya. Di atas itu ada yang buat apa sih namanya, palang jalan. Nah, itu palang jalan namanya, teman-teman.
Oke, gue bakal pasang beberapa ini, yaitu ada dua kayaknya ya teman-teman di sini. Dan ya harus urut gitu. Oke. Nah, zombie-nya mulai datang, berarti gue harus menerapkan ini. Nah, sip, ini di sini. Jangan sampai jebol lah ya. Kalau sampai jebol itu memalukan banget buat aku di sini game. Nah, sip, mantap sekali. Di sini gue pasang bunga lagi, teman-teman, dan ya. Oke. Yoi. Oh iya, kalau kalian nanya, bang, kok nggak main Minecraft lagi? Tadi ini baru rekaman Minecraft, tapi sayang banget tuh nggak dapat apa-apa lagi. Jadi mungkin itu bukan konten yang baik buat teman-teman. Akhirnya ya udahlah, besok lagi. Kali ini gue bakal mencoba main game ini lagi ya, Plants vs Zombies ya. Aduh, nggak apa-apa. Yang penting kan seru ya, iya nggak sih? Iyalah. Sip, yoi. Asik, gak tembus, bung. Oke, bagian tengah ya. Sip, lagi. Oke, mantap. Yoi. Gak bakal tembus mah ini mah. Santuy, gue mah GG. GG bebe. Problem. Yoi. Oke, mataharinya gak usah. Udah cukup segini, teman-teman. 6 itu jangan terlalu banyak mataharinya. Menurut gue ya. Kalau main gue biasanya kayak gini soalnya. Oke. Ini ada dua. Sebenarnya ini dua juga kuat sih teman-teman buat ngancurin ini, tapi ya gue nggak perlu bom lah ya. Ya nanti pasang lagi tiga biar gue nggak perlu bom. Oke. Okay. Wow. Oke okay, kan mati dia. Soalnya dua itu cukup banget teman-teman buat ngancurin ya, itulah ya. Oh ya. Kalau ini tamat nanti gue bakal lanjutin aja di Plants vs Zombies 2, kayaknya seru ya teman-teman. Gue bakal mencoba melanjutin ini di Plants vs Zombies 2, mungkin ya, kemungkinan lah ya. Kita lihat aja lah. Oke, okay. Okay, mantap sekali. Wah, tinggal final ya. Sip lah. Gue bakal manfaatin bom ini biar mampus lo mereka. Sekaligus bung. Waktunya timing. Gue nunggu timing dan ya, boom. Mampus mereka dan gue dapet tembok ya teman-teman. Namanya itu walnut yang berarti kentang. Akhirnya gue dapet kentang teman-teman dan ya. Harusnya ini udah 5 ini, masih 3 aja. Oke, okay. Udah 5, tantangan gue semakin sulit ya teman-teman. Aduh, oke okay, ya, gue pasang lagi ya di sini mataharinya favorit gue. Oh. Soalnya kalau nggak ada matahari ini, waduh, nggak dapat apa-apa pun. Sip lah. Enak nih, apalagi nih? Oke, okay. Yoi. Oh, kau ada di bawah, Bu. Santuy, santuy, santuy. Santuy, bentar lagi gue menyusul kok. Dengan tembakan. Wah. Ayo, satu lagi. Sip. Oke. Okay. Yoi. Oke. Okay. Oh, ada dua. Oh, santuy, santuy. Masih ada di sana dia. Santuy, santuy. Yoi, untung dia sejalur dah. Kalau nggak sejalur itu bakal gue beli lagi ini. Tapi yaudahlah, dia mau sejalur gitu, gue bisa manfaatin lebih banyak mataharinya, teman-teman. Mantap kan? Mantap dong. Dan tentunya di sini gue bakal ambil ini nih. Sip. Ini lagi ya berarti ya. Oke, tinggal mataharinya ini dipenuhin sampai sebelah sini teman-teman. Nah, ini dipenuhin ya. Nanti gue santuy aja. Masih ada di sini nih. Dan ya, ini juga pasang di sini teman-teman. Sip, oke. Lagi. Ini masih ada satu yang kosong ya. Gue bakal isi nanti. Dan ya, gue bakal penuhin juga buat mataharinya di sini teman-teman. Ini masih ada dua yang kosong soalnya. Dan yang penting ini jangan sampai dia jebol. Oke, okay. Yuk tinggal satu lagi bunga matahari gua.
Sip, yoi. Sip, mantap. Oke. Oke, yuk. Face coaster gue, ini namanya apa? Face holder, oke. Ini face holder namanya ya? Sunflower, oke. Bunga matahari, face holder, oke. Siap lah. Nah, di sini ada berapa lagi yang perlu gue butuhin berarti ya? Ini satu kan? Oke, sebelah sini doang berarti ya, teman-teman. Masih yang kurang. Sip. Oke. Wow, banyak banget, gila zombinya. Oke. Udah mulai sakit, Bung. Oke, yuk lah. Wow, enak banget ya bunga mataharinya. Wah. Weh, waktunya tempur, Bung. Kali ini gue bakal kayak apa ini? Weh, banyak banget gak zombinya sih? Wah, gila. Ini mah banyak banget, cuy. Wow. Harus bom gak, yuk? Bom gak, yuk? Ah, bom aja dah. Biar cepet kelar. Oke, satu lagi. Aduh, bomnya mana? Cold down. Cherry bom gue cold down, teman-teman. Tapi gak apa-apa kok. Bisa bantu. Nah, ini pasang sini. Lagian gak perlu dipasang juga. Dia bakal mati kok. Udah ada 3 nih di sini. Wow, ini dapat apa ya, teman-teman? Scope. Oh iya, scope ini tuh bisa digunain kalau gak salah buat nanam tanaman nih. Wah, keren ya. Oke, gue bakal coba ini. Oh, bukan. Buat ngilangin. Nah. Oke, ini bisa dihilangin kayak gini ya, teman-teman. Nah. Wah. Ini nih, beda lagi nih. Oke, gue bisa masang sesuatu kan di sini. Yoi. Aduh, ini mah tembok semua, cuy. Wah, bahaya ini kalau tembok semua. Oh bukan tembok ding, gue kira apa ini, bal. Ya ampun, oke, okay, balnya banyak banget. Sip, oke. Woi, woi, oke. Oh ini bom teman-teman, nah ini nanti gue manfaatin buat yang gede-gede aja. Kalau ada banyak-banyak ngumpul gitu. Oke. Okay. Don, oke, okay, sip. Dua ya, lewat sini. Kena dor mantap. Oke, terus di sini kan yoi dor sip. Oke, ini bom aja, kasih bom. Makan dulu. Oke, yuk, sip, yuk, lagi. Aduh, salah teman-teman. Aduh, saya mati ya. Oke, satu-satu bisa. Lagi zoom. Aduh, dodol banget gue, kumat apa coba hari ini. Oke, ntar. Bahaya banget ini. Oke, ini ada dua ya teman-teman. Wah, nggak bisa. Oke, ini kasih bom aja di sini. Wow, dor, sip, aduh, tadi dua zong, ya ampun, aduh, final match-nya mengerikan, aduh, gimana ini, aduh, oke, oh, bisa, yoi, yang bawa otak korak ini, aduh, oke, yuk. Sip. Oke. Sip. Oke. Yuk, sip. Sip. Oh, harusnya sebelah sini nih. Ayolah, kok nggak bom ya? Dapatnya. Ini mah lama kalau. Aduh, ngapain kau ke situ? Ini ya, Bun. Tembus, no. Satu lagi, mampusin dia. Wow, ha, akhirnya gue dapet trap teman-teman.
Lumayan ini, lumayan banget, bermanfaat pokoknya. Oke, namanya dapat Potato Man ya teman-teman. Nah ini tuh manfaat banget. Pas awal tapi pas akhirnya kurang. Ya nggak apa-apa sih ya. Tapi yang penting gue dapat dan di sini ini nanti bakal gue manfaatin. Oke, teman-teman, udah lumayan lama ya durasinya dan kita lanjutkan lagi besok. Dan ini ada yang namanya apa namanya itu? Yang dia bawa tongkat tuh dia bisa lompat loh, mengerikan banget. Nah kita bakal lanjutin lagi ini besok ya teman-teman. Oke, sekian video dari aku Visionary Game. Semoga kalian suka pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Dan ya, terima kasih yang udah nonton. Dan ya, ini adalah lanjutan besok, buat besok lagi. Dan pas sabar nonton ya. Oke, Surrender is back.